Kecelakaan beruntun pun terjadi di ruas Jalan Tol Cipali kilometer 78 Purwakarta, Jawa Barat, arah Jakarta menuju Cirebon. 4 orang terluka akibat insiden ini. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan terjadi saat satu kendaraan yang berada paling depan mengerem mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Jajaran unit Laka Lantas Polres Purwakarta bersama PJR Tol Cipali langsung melakukan olah TKP. Kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas di ruas tol tersebut macet. Dugaan sementara kendaraan bus menabrak belakang kendaraan Xenia, kemudian Xenia terdorong ke depan menabrak kendaraan yang tidak diketahui identitasnya. Ada korban nggak? Ada korban nggak? Sementara belum kita pastikan ada korban tidak. Kemungkinan ada korban luka ringan. Kita akan cari dulu di mana posisi korban sekarang karena korban menurut informasi dibawa oleh pemakai jalan. Kita akan telusuri ke rumah sakit yang terdekat. Siap.